75,17%. Jadi masih banyak warga yang belum melaksanakan kegiatan vaksin. Jadi begitu dengan adanya kegiatan seperti pemberian bantuan mandiri ini adalah hal yang terpenting. Karena mengingat daripada vaksin ini juga salah satu karena memerintah dari para pusat, dan di saat itu juga bagi warga yang belum melaksanakan vaksin, terutama kami tidak bisa memberikan kawasan berkala untuk bisa melaksanakan vaksin, baru bisa kita berikan daripada bantuan tersebut. Memang beliau punya riwayat, juga kita tidak memaksakan terkait dengan nanti hasil dokter seperti apa setelah pemeriksaan, baru nanti kita bisa berikan. Itu pun tidak berbarengan dengan yang mempunyai surat vaksin. Kalau berbarengan dengan mempunyai surat vaksin, akan ada permasalahan. Jadi akan jadi ukuran sosial, jadi hidup. Jadi kalau memang nanti sudah dilaksanakan vaksin, baru kita bisa berikan. Seperti itu. Jumlah KPM untuk saat ini yang kita salurkan sebanyak 345 orang. Untuk saat ini ya mudah-mudahan sih bisa berjalan dengan sesuai yang direncanakan.